Kalau kesan-kesannya yang jelas, ini pengalaman baru saya banget. Ini pertama kalinya saya main film horor, jadi banyak pengalaman yang saya dapat di sini. Karena aktingnya di sini bukan cuma sekedar horor, tapi ada actionnya juga. Jadi buat saya lumayan menguras tenaga gitu. Jadi seru sih seru, iya. Tapi ada beberapa bagian badan saya waktu selama syuting ada yang luka-luka juga. Gitu. Jadi ya, ada kesulitannya? Kesulitan pasti ada. Semua film pasti ada kesulitan. Gitu. Jadi buat saya kalau film horor ini lebih besar daripada film yang pertama. Gitu. Karena di sini lebih banyak adegan-adegan action, terus juga saya sempat jatuh juga gitu, dan emang benar-benar susah sih ya, adegan kerasukan dan lain-lain gitu. Banyak referensi dari film-film luar. Mungkin waktu adegan jatuh yang di makam juga boleh diceritain totalitasnya gimana? Iya, kalau itu saya nggak tahu tuh sebenarnya kalau ada adegan jatuh. Saya nggak tahu, saya taunya tiba-tiba pada saat udah di set, udah di lokasi, udah gitu disiram air dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi tuh nggak kelar-kelar. Nggak berhenti-berhenti, paling break 1 menit, diem di lampu lighting yang panas gitu. Itu kayak ayam mau bertelur, dipanasin dulu, ntar gak ada 2 menit, udah take lagi gitu. Jadi emang menguras tenaga sih pasti kalau film horor. Karena dari jam waktunya aja udah kebalik. Kita syutingnya dari malam ke pagi, dari pagi ke malam. Saya pernah ngasih ada pengalaman kayak dibuka mata batin atau apa? Oh, gak pernah mau, gak maaf. Gak kalau film horor enggak, karena dia tahu saya suka film horor, dia takut.